masih lagi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi. Tadi Aiwin dah beritahu kan, kita nak berkata-kata tentang pemerdagangan orang ataupun kata sekarang, istilah sekarang ni perhambaan moden ini. Apa di sebenarnya definisi perhambaan moden ini? Nanti itu kita bawa ke pembincangannya bersama dengan Encik Muhammad Abah Zafri, Muhammad Abah, iaitu Ketua Unit Jenayah Am dan Ketenteraman Awam Jabatan Peguam Negara. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, baik. Seronok nak cakap tentang perhambaan moden ini. Kita ingat kan zaman-zaman dulu dia kan ada hamba-hamba ni kena ikat, kena kurung dan sebagainya. Boleh tak kalau Encik Abah ceritakan sedikit tentang apakah dimaksudkan dengan perhambaan moden itu dan adakah ia satu realiti di Malaysia ini? Satu soalan yang menarik. Kerana perhambaan ni kalau kita lihat dulu-dulu memang satu benda yang sangat berleluasa. Tapi dulu kategori hamba tu sangat berbeza. Mereka diikat, mereka ditindas, mereka didera, mereka dipukul. Tapi sekarang ni kalau kita lihat dari segi perhambaan zaman moden ini, dia lebih kepada hamba-hamba yang diikat secara psikologi. Didera secara psikologi. Tidak dibenarkan bergerak pun secara psikologi. So benda ni satu benda yang sangat berleluasa, bukan saja di negara kita tetapi dunia. So di PBB sendiri telah pun ada UNTOC, ada convention yang sendiri, dan kita pun telah meratifikasikan convention ini. Dan kita ada akta kita sendiri, walaupun akta itu tidaklah dinamakan akta perhambaan. Kita namakan sebagai akta anti pemerdagangan orang dan penyelundupan migran. Tetapi di negara-negara lain seperti United Kingdom sebagai contoh, mereka menamakan akta mereka sebagai Modern Slavery Act. Jadi perbuatan-perbuatan yang dirangkumkan sebagai pemerdagangan orang sekarang ini adalah suatu yang realiti. Banyak kes-kes yang sekarang ini kita dapat lihat di negara kita ni, off lately ni pun, yang minta maaf dalam kebelakangan ini, memang banyak yang saya rasa dari segi statistik pun agak meningkat. Secara spesifiknya, kes-kes yang bagaimana boleh diklasifikasikan sebagai perhambaan moden, termasuk kes-kes dera, amah, pembantu rumah, itu juga Aiwan sangat-sangat tepat dalam perkara itu. Memang contoh yang saya boleh bagi, kita lihat baru-baru ini adanya berkenaan dengan penderaan pembantu rumah, di mana pembantu rumah diletakkan dalam situasi dia walaupun dia boleh bebas bergerak, walaupun dia boleh keluar dari rumah dia, tetapi pasportnya dipegang. Bila pasportnya dipegang, seolah-olahnya dia tidak boleh keluar daripada kawasan itu. Kita pun perlu faham yang mereka-mereka ini yang datang ke negara kita ini daripada negara luar. Kalau mereka ditempatkan di satu daerah yang terpencil, contohnya sebagai di Kubang Krian, Kelantan sebagai contohnya, mereka datang daripada daerah di Jakarta sebagai contohnya, bagaimana mereka nak tahu kawasan area itu? Jadi mereka lebih terperangkap dalam secara psikologinya. So ini ada satu contoh-contoh di mana ia merupakan satu penderaan. Selain daripada dalam masa yang sama, ada juga yang telah dikenakan penderaan secara fizikal. Dipukul, tidak diberi makan, seperti mana kes yang baru-baru ini sehingga menyebabkan kematian dan sebagainya. Ini semua adalah manifestasi bahawa Malaysia juga berjangkit dengan masalah perhambaan moden ini. Bagaimana Encik Abbas, kalau kita lihat mungkin kanak-kanak juga terdedah tak dalam jenayah sebegini? Kalau kita tengok pun negara kita banyak sekali mungkin kanak-kanak ni dipergunakan, dieksploitasikan sebagai peminta sedekah tanpa kerelaan mereka. Kan banyak juga kes-kes sedemikian. Jadi kanak-kanak juga berhadapan risiko menjadi bangsa. Dia masalah perhambaan moden ini, masalah pemerdagangan orang ini, dia tidak mengira bangsa, dia tidak mengira jantina, apalagi umur. Malahan kanak-kanak lagilah terdedah kerana mereka ini dikategorikan sebagai mangsa yang sangat vulnerable, sangat terdedah kepada masalah ini. Sebab kalau saya boleh mengimbau kembali, dalam 2 bulan lepas kita ada satu kes di Ipoh di mana satu pusat tahfiz menggunakan kanak-kanak di kalangan umur 10 hingga 17 tahun untuk pergi daripada negeri ke negeri meminta sedekah. Mereka tak namakan lah meminta sedekah, mereka namakan memohon derma. Tetapi hakikatnya mereka diarahkan untuk meminta sedekah. Mereka tidak diberikan pelajaran yang formal. Mereka tidak diberikan asas-asas untuk membesarkan mereka sebagai kanak-kanak. So hak mereka sebagai kanak-kanak dinafikan. So ini adalah merupakan satu penderaan emosi kepada mereka dan menyebabkan masa depan mereka juga terancam. Dan ini sama sekali merupakan satu perhambaan yang sangat menyedihkan dan sangat menakutkan kita. Kerana ianya berlaku
sangat berleluasa di dalam negara kita ini. Itulah, kadang-kadang orang nak mencari rezeki, baik orang kita yang pergi mencari rezeki di tempat orang, merantau di tempat orang, ataupun warga asing yang datang ke negara kita. Kadang-kadang, ya, dengan kerelaan hati kita, tapi kita tidak sedar bahawa ejen ataupun mereka, orang tengah ini, secara tidak langsung kita meletakkan diri kita terjerumus dalam kesalahan pemerdagangan orang dan perhambaan moden ini. Ya, bagaimana situasinya di situ sehinggakan kita yang boleh kita kategorikan sebagai kesalahan pemerdagangan orang dan ya, perhambaan moden? Dia yang dapat membezakan perkara itu, Ivan, ya, kalau saya boleh menjawab di situ. Apabila seseorang itu dia nak mengekalkan tenaga kerja seseorang, macam saya nak mengekalkan tenaga kerja Ivan, saya telah melakukan perbuatan yang mana ia merupakan satu paksaan, wujudnya elemen paksaan kepada Ivan. Walaupun saya dibayar. Walaupun Cik Ivan dibayar. Paksaan ini pula dia bukan secara langsung. Dia mungkin juga secara tidak langsung. Secara langsung mungkin saya berkata, Ivan, awak tidak buat, saya pukul awak. Ivan, awak tidak buat, saya tak pergi awak keluar daripada rumah ini. Tetapi ada juga paksaan-paksaan secara tidak langsung. Contoh, sebagai yang katakan, Cik Ivan pinjam wang daripada saya. Saya ada wang seribu sebagai contoh. So saya akan mengatakan, kalau awak tak bekerja dengan saya, bunganya akan naik. Wang jumlahnya akan digandakan. Keluarga awak di kampung akan diapa-apakan. Walaupun secara fizikalnya tidak berlaku. Tetapi secara tidak langsungnya, ianya berlaku. Dan ia menyebabkan seseorang yang berada dalam situasi itu, walaupun elemen paksaan itu, walaupun daripada awalnya dia berhasrat secara jujurnya, secara ikhlasnya untuk mendapatkan rezeki, tetapi akhirnya dia terpenjara di dalam keterpaksaan itu, di mana perbuatan-perbuatan dilakukan kepadanya itu telah menyebabkan dia terpenjara. Okey, ini situasi yang menarik juga. Mungkin kita tidak sedar, ramai yang ada pembantu rumah ada di rumah, tapi mungkin tertakluk pembantu rumah perlu ada sehari cuti seminggu, tapi kita kata dekat dia, okey, minggu ni tak boleh cuti. Adakah itu juga bentuk paksaan yang boleh tergolong dalam kesalahan perhambaan moden? Dia begini, sebab kalau kita menyebutkan pembantu rumah dan melibatkan warga negara asing, ia bergantung. Pertamanya kita perlu lihat sama ada pembantu rumah ni ada daripada yang sumber yang sahih. Dia datang betul, ada permitnya, ada pasnya untuk dia masuk dan bekerja. Kalau dia tidak ada pas, itu satu masalah yang lain. Dia telah melakukan satu kesalahan. Dan selalunya dalam kategori itu, orang yang masuk tidak mempunyai pas ataupun pasport dan sebagainya, diperlakukan dengan lebih teruk. Kan? Kita berlaku tidak sebenarnya ini. Bagi orang yang datang masuk secara betul, ada pas, ada permit, dia tertakluk pula undang-undang akta kerja kita. Seperti yang Aiman cakap tadi, ada cutinya, ada gajinya. Wahal, hatta sampai gajinya pun perlu dimasukkan ke dalam akaun bank. Dia tidak boleh disimpan oleh majikan. Dia tidak boleh diberi dalam bentuk cash. Semua bentuk itu adalah satu merupakan tertakluk di dalam undang-undang ada kita. Prosedurnya. Ada prosedurnya. So, bila kita ada pelanggaran kepada prosedur itu, tidak bermaksud bahawa ianya sama sekali menjadi satu perhambaan. Tidak. Okay. So, kita perlu melihat. Bila kita sebut ada masalah yang berlaku, kita kena lihatnya, Jabatan Peguam Negara melihatnya dari segi aspek yang lebih luas. Bukan sahaja dari segi akta pemandangan orang, tetapi juga lihat daripada kanun keseksaan, akta kerja, akta kanak-kanak. So, kita nak melawan orang ni, nak berperang dengan orang yang melakukan kesalahan ni, kita tak boleh berharap pada satu peluru saja. Kita kena guna banyak peluru. So ini antara elemen-elemen yang boleh menjurus kepada perhambaan moden ini. Tapi mungkin tidaklah sampai ke kategori seserius itu. Tapi Cik Abbas, kalau kita lihat dari segi peningkatan isu-isu pemerdagangan ini kan, mungkin adakah penguatkuasaan ataupun bagaimana aspek perundangan itu dapat digunakan sepenuhnya untuk mengekang isu ini kian menular, dan juga dikabarkan esok akan diwujudkan mahkamah khas untuk mengenalikan isu ini. Ada dua isu di sini, Zainal. Yang pertamanya berkenaan dengan sama ada yang peluru tadi dah saya sebutkan, akta kita tu cukup ke? Undang-undang ni cukup ke? Saya rasa seluruh dunia pun, kalau di segi bidang kita bercakap tentang kalau kita nak menguatkuasakan sesuatu, kita tak boleh berharap pada undang-undang saja. Macam kami di bahagian pendakwaan Jabatan Peguam Negara, kami ni di hujung. Orang dah melakukan kesalahan, dah ada orang didera, dah ada orang yang telah mati disebabkan penderaan. Barulah kami punya peranan akan sampai. Sebelum itu polis akan sampai. Yang paling pentingnya bagi saya ialah masyarakat kena faham, kena tahu apa yang berlaku di sekeliling. Sebagai contoh macam kes baru-baru ni, ada pembantu rumah yang didera sehingga meninggal. Kalau kita lihat
Kita tertanya-tanya pada diri kita, kenapa jadi pada masyarakat kita? Tidakkah ada yang nampak? Yang melaporkan. Akan tak nampak dia tidur malam-malam di sebelah kandang anjing dan sebagainya. Kenapa? Apa jadi pada masyarakat kita? Sikap tak ambil peduli itu kononnya nak menjaga tak mau jaga tepi kain orang. Kan. Tapi kesannya sangat besar. So yang paling penting semua orang faham. Sebab saya lebih suka mengatakan ya perhambaan moden. Bila kita guna perkataan perhambaan, semua orang akan menjadi tiba-tiba menjadi lebih apa yang berlaku ni? So kita perlu sedar dan kita perlu melaporkan. Kita ada banyak agensi penguatkuasaan, sama ada polis, sama ada immigration, sama ada custom dan sebagainya yang menguatkuasakan akta ini secara khusus. Dan barulah kita dapat menangani perkara ini. Termasuk juga macam kanak-kanak yang mengemis. Sekarang kita lihat ramai. Kalau kita pergi makan, kita akan lihat kanak-kanak datang bawa tabung dan sebagainya. Kita kena lihat dan kita perhatikan. Bukannya kita nak menghaki sikap kita suka menderma, tidak. Tetapi kita sepatutnya lebih prihatin untuk melihat adakah ini suatu yang asli ataupun satu benda yang bentuk penipuan dan sebagainya. Semak. Boleh semak dengan majlis agama, boleh semak dengan jabatan agama dan sebagainya. Dan dalam pada itu, kerajaan juga telah menjalankan banyak usaha untuk menangani perkara ini. Dan yang terbaru ini, saya suka untuk menghebahkan bahawa kerajaan telah memutuskan untuk menubuhkan satu mahkamah khas bagi mendengar kes-kes jenayah pemerdekaan orang. Lima mahkamah telah diluluskan oleh kerajaan. Namun sebagai usaha rintisnya, mahkamah khas, session khas pemerdekaan orang telah ditubuhkan di Kelang bagi mendengar kes-kes pemerdekaan orang di negeri Selangor. Dan insya Allah ianya akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri besok 28 hari bulan di kompleks mahkamah Kelang, Selangor. Jadi apabila wujudnya mahkamah ini nanti, kes-kes itu akan lebih cepat lagi didengar dan juga diselesaikan. Senyum. Of course, tapi Aiman, saya perlu ingatkan diri saya dengan semua bahawa dalam ada peribahasa Inggeris, justice hurried is justice denied. Kalau kita mempercepatkan sesuatu tu and for the sake hanya untuk mempercepatkan, rasa-rasa tak molek. Namun saya perlu mengatakan di sini bahawa akta ni dia sangat teknikal. Undang-undang ni dia sangat teknikal. Bukan saja di Malaysia, satu dunia. Sebab dia lebih kepada mangsa. Kita perlu menjaga mangsa. Mangsa ni dalam keadaan yang sangat tertekan. Dengan trauma. Jadi dia ada proses dia yang mana kita boleh mengambil keterangan mangsa itu dengan lebih cepat. Kalau kita ambil proses yang sama, maka dia akan jadi suatu prolong atau dipanjangkan dan akan menyusahkan semua pihak. Tertakluk juga kepada keadaan mangsa itu juga. Betul. Sangat-sangat betul. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Encik Rahman Abang Zafri untuk berkatakan tentang berdepan ini masalah perhambaan moden ini. Kalau kita tak faham tentang perundangan pun dari segi aspek kemanusiaan, elakkan diri kita daripada terjerumus dan terjebak dalam pemandangan orang atau perhambaan moden. Yang penting kita laporkan kalau kita nampak sesuatu yang agak mencurigakan, kan, yang melibatkan kepada nyawa seseorang itu, harus kita laporkan, kita bantu sebagai komuniti.